Setelah beberapa minggu saya nggak bikin video YouTube lagi karena ada kesibukan di kantor ya, saya coba sekarang mulai nge-review satu parfum lagi, yang mana ini parfumnya boleh dibilang dia keren gitu kan, karena menurut saya di parfum ini kita bisa nemuin tiga vibes dari beberapa brand parfum. Yang kita bahas sekarang adalah untuk Ferrari Scuderia yang Forte. Mudah-mudahan teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan perlindungan di masa COVID yang sekarang ini juga kita tahu semakin banyak dan semakin meluas ya. Oke, saya mau bahas di sini adalah parfum dari Ferrari yang mungkin teman-teman semua tahu kalau Ferrari sendiri dia lebih banyak kita tahu tentang mobil sportnya, ya kan, karya dari si Enzo Ferrari yang dia bikin brand Scuderia Ferrari. Nah, cuman di tahun 99 ya kan dia ini mengeluarkan parfum pertamanya yaitu yang Black Ferrari yang model botolnya sama kayak beginilah. Cuman saya ini nggak dapat tutupnya karena saya belinya tester gitu kan. Jadi harganya cukup lumayan murah. Saya beli ini 325.000 aja. Nanti saya kasih link pembeliannya di mana di deskripsinya. Oke, nah si Ferrari Scuderia Forte ini dia keluaran tahun 2017 dengan konsentratnya Eau de Parfum. Dia di sini nulisnya Eau de Parfum ya. Kalian baca di sini Eau de Parfum. Isinya 125 ml made in Italy. Oke. Cukup oke sih dengan harga 300 ribuan dia kasih konsentrat Eau de Parfum dan performance-nya juga ya lumayan oke gitu ya. Dia ini sebentar saya spray dulu. Spraynya tadi sudah saya tes di sini ya untuk nyampe ke bagian dry note-nya. Kalian bisa lihat dulu spray juga nih keren sih menurut saya. Wes. Ya, yeah. Ini kalian bisa langsung dapetin wangi dari fruity yang fresh gitu kan, fruity yang fresh yang ke arah citrus juga ya. Dia juga sweet juga, ada juga kalian dapetin di sini wangi spicy, vanilanya juga kecium gitu kan. Ini nih desainer parfumnya adalah si Maurice Rochelle ya. Maurice Rochelle ini siapa? Dia juga yang bikin beberapa brand Nautica, salah satunya Nautica Voyage. Dia juga bikin Le Labo, ada Kenzo juga, ada Lalique juga. Ya, sekarang kita masuk ke arah notes-nya ya. Ini parfum tuh keren, ini enak banget wanginya. Ini seharusnya mestinya hype nih parfum nih untuk si Scuderia Ferrari Forte ini. Karena wanginya enak, keren, asik lah pokoknya. Ya, dari notes-nya sendiri karena emang tadi saya sudah bilang di sini wangi fresh fruity yang kayak citrus itu kan, karena emang dia untuk notes pertamanya kita mencium di sini wangi dari apple. Ada wangi nanasnya juga bercampur sama wangi jeruk lemon ya. Nah, ini benar-benar nyegerin teman-teman. Dan di fase mid note-nya ini kalian akan langsung dikasih wangi dari cinnamon, ada wangi buah plumnya juga ya. Dan juga dikasih sentuhan dari si orange blossom-nya yang bikin mid note ini lebih terasa agak sedikit warm ya kalau menurut saya ya. Lalu pada saat di ending dry note-nya, ending dry note-nya kalian akan dikasih wangi dari si vanilla bercampur dengan patchouli juga dan dia ada sentuhan dari cedarwood-nya juga. Ya. Jadi di sini kalau kalian semprot dari awal sampai ke mid-nya sampai ke dry note-nya kalian tuh akan diingatkan sama beberapa vibes dari parfum brand ya. Ini vibes ya, saya tidak bicara kemiripan itu kan, walaupun kemiripan itu mungkin hanya sekian persen saja lah. Oke, pada saat spray pertama ini kan akan diingatkan sama vibesnya dari Paco Rabanne yang 1 million ya. Ada wangi Paco Rabanne 1 million di sini yang ngasih kalian itu kok kayaknya ini wanginya agak warm spicy gitu ya. Dan juga kalian akan diingatkan sama vibes dari Hugo Boss botol yang Formentio yang kuning ya, yang dia ngasih kesan fresh fruity citrusnya tadi ini. Nah lalu pada saat di bagian akhirnya ya, ini juga kalian akan dikasih vibes yang mengingatkan kita tuh kayak wanginya sih antara Givenchy Gentleman Absolute atau
yang ini apa spice bomb yang Victor and Rolf ya. Nah vibesnya seperti itulah kurang lebih. Jadi tiga vibes parfum yang udah keren gitu kan ada di parfum Ferrari Scuderia Forte ini. Jadi kalau buat teman-teman yang suka dengan perpaduan wangi, oh karakternya si Paco Rabanne 1 million nih, terus ada dia ada vibes dari Hugo Boss Bottleman yang kuning gitu kan, sama dari antara Givenchy atau mungkin si Spice Bomb Victor Love gitu ya, ini kalian bisa punya ini karena ini emang wanginya keren nih, wanginya enak gitu kan. Mestinya kalau menurut saya ini juga layak untuk hype ya di teman-teman pengguna parfum gitu ya. Ini tuh wanginya emang keren. Oke, kalau kita bicara performance sekarang dari segi CH-nya saya udah make gitu kan. Dia CH-nya ini ya oke lah 1 sampai dengan 2 jam, tapi kalau untuk meninggalkan di ruangan mungkin ini maksudnya untuk meninggalkan ruangan itu dalam arti berpindah ya. Jadi kalau untuk wanginya ini berpindah ke ruangan yang lain tuh mungkin ya 1 jam pertama dia bisa lah pindah ke ruangan yang lain, tapi tergantung lagi gimana kondisinya. Jadi parfum ini saya ingatkan lagi, ini semua tergantung ke kondisi kita, kondisi lingkungan sekitar juga gitu loh. Tiap orang bisa jadi pengalamannya berbeda seperti itu. Lalu kita bicara projectionnya. Untuk projectionnya sendiri ini boleh dibilang jauh dekat lah, kadang kita bisa nyium ini notice, wah dari jauh udah bisa kecium nih, tapi kadang-kadang juga mungkin bisa dicium dari jarak dekat gitu ya. Lalu untuk longevity-nya, nah longevity-nya ini kadang jelek kadang bagus jujur aja gitu. Jadi saya sendiri kalau pakai parfum tuh udah pasti di atas 10 spray, sekitaran 12-15 spray lah. Nah itu bisa bertahan itu antara 7 kalau lagi kurang bagus ya, 7 jam, 6-7 jam lah sampai dengan 10 jaman gitu. Jadi itu semua kembali lagi ke kondisi kalian gitu. Kalau karakter parfum ini versatile nggak? Iya, ini versatile menurut saya. Kalian bisa pakai ini di pagi, siang, sore, malam juga oke gitu kan. Mungkin kalau saya pribadi lebih suka pakai ini di antara sore, malam gitu kan. Kalau kalian mau pakai pagi atau siang ya silakan aja gitu. Nggak ada masalah karena wanginya pun juga dia fresh gitu ya. Terus untuk apa namanya, saya pakai di antara di kulit sama di mana di baju itu juga punya efek yang berbeda gitu kan. Kalau pada saat saya pakai di baju ini lebih dapat dia spicy warm gitu ya, yang fresh itu kan. Tapi pada saat saya cium di baju saya yang udah beberapa jam gitu kan, ini terkesan seperti kayak soapy ya, kayak sabun mandi gitu, dan dia juga fresh itu fresh yang kayak sabun mandi lah gitu kan. Seperti itu nih untuk kalau kalian pakai kuliah, kerja, kantoran ini oke aja. Tapi kalau untuk kalian yang masih sekolah sih mungkin dipikir-pikir dulu gitu kan, karena tergantung kalian sekolahnya aktivitasnya gimana nih. Kalau bercampur sama olahraga yang kondisinya juga panas, mungkin khawatirnya bercampur sama bau badan kalian juga malah bikin nggak nyaman wanginya gitu kan. Tapi kalau untuk kayak di kantoran ini oke. Kalian bisa pakai acara formal ini juga oke juga gitu kan, untuk ngedate makan malam ini juga oke gitu ya. Untuk harga 300 ribuan ini sih worth it kalian beli dan apa layak kalian coba juga. Tapi kembali lagi saya ingatkan, saya di sini hanya menjelaskan apa yang menurut saya suka gitu kan. Bisa jadi berbeda dengan selera kalian. Jadi kalau memang kalian mau beli ini untuk blind buy, sebenarnya antara aman dan tidak aman, karena karakter parfum seperti ini ada juga yang masih kurang suka, terutama di fase udah di mid sampai ke dry note-nya gitu ya. Jadi sebaiknya kalian uji sampel dulu untuk wanginya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian memang sudah familiar dengan wangi vibes yang tadi saya sebutkan, seperti Paco Rabanne 1 million, seperti Hugo Boss Bottle Foreman yang kuning, sama antara siapa si Givenchy yang Absolute Gentleman itu, atau enggak si Spice Bomb-nya Victor and Rolf, ya kalian tebas aja parfum ini oke. Kok wanginya nggak bikin kalian kecewa lah kalau kalian yang sudah familiar dengan vibes tadi. Pembahasan dari saya itu dulu aja. Sampai ketemu lagi di next videonya. Ciao, see you.